Assalamualaikum dan selamat petang. Hello guys. Okay, anda bersama saya Din Ekfai Sempoi bang. Okay, petang ni cuaca tak apa mengizinkan sebab hujan. So ni pun masih mendung. Tak pastilah sama ada hujan akan turun lagi atau tidak. So video petang ni saya on the way nak pergi ke kedai LNS Fortune. Okay, sebab hari ni barang sudah sampai. Barang apa yang saya nak pasang, kena tunggu dekat kedai saat ni kan. So barang ni saya order awal minggu itu. So dah sampai. Saya telefon tadi, dia bagi tahu sudah sampai. Jadi saya nak pergi pasang terus barang ni sebab esok ada ride. Esok nak pergi ke Rimba Cafe dan saya join venture ride kawan saya. Okey. Apa-apa kita sambung dekat kedai LNS Fortune lah. Alright. So, let's go. Berikan ku masa mencuci dosa. Aku kan pulang menebus usia. Di musim berlalu sepi memburu, memaksa perindu meruntuhkan nafsu dengan harapan sebuah kehidupan. Jarum suntikan menjadi pegangan, menjadi buruan. Gelapnya dah sampai. So let's go, kita tengok barang apa. Let's go, kita tengok apa barang. Okay. Hang buat pasal aku main ni. Okay guys, ni yang ni nak pasang. Tangki 6 liter Ren Espada. Ren Espada. Espada nak test ni 6 liter ni. Nanti kita review jauh mana boleh pergi 6 liter ni. Sagi kita review juga. Betul tak 6 liter? Kita masuk kosong minyak-minyak. Tengok. Okey. So, dah penggah dah. So, thank you, say. Nah, ni thank you, say 4.5. Thank you, say 4.5 je. Okey. Ni tank espadol ni. Kita tambah sikit. Kita pakai balik yang asyik. Kita tak pakai yang ni. Kita tak pakai yang ni. Yang ni yang dia bagi ni. Kita tak pakai. Kita pakai yang asyik balik. Okay. Kalau 6 liter dia naik. Dia tinggi yang tak. Lepasan. Bezo. Dia naik sini. Yang asyik dia penuh. Yang 6 liter ni. Dia tinggi dekat sini. Dia tinggi sini. Okay. Di sini dia tinggi lebih kurang 2 cm kot kalau tak silap saya.
58. Yeah, lo 58. Lagi ya. Tengok. Tangki kosong ni, tangki tak ada minyak. Ini ya. Ini ya. Kena start dulu. Alright, ya. Habis ya. Kat tu lah. Okay, 5. Tak sampai 6 liter, 5.8. lebih kurang 5.8, 95 liter. RM10, 2 upang. Mok. Okay, kita dah matuh lah. Tangki 6 liter, tak sampai. Hanya 5.8, 9 plus macam tu lah. Jadi, tak sampai lah 6 liter. Tangki yang kita bajet kata 6 liter, tak sampai 6 liter. Tangki tu hanya 5.8 9 plus liter. So motor tak hidup pula dah. Tak tahu pasal apa. Jadi kita nak pergi check balik. Kita tengok. Alright. Jom. Jom. Okay, alhamdulillah dah settle. Tadi yang tak hidup tu sebab sambungan dia tu, extension dia panjang sangat saya rasa dia, jadi kita potong sikit bagi pendek. So okey lah, dapat hidup balik lah. So nanti, tadi kita dah test bubu, tangki kosong. Okey. Tangki kosong tadi kita bubuh full penuh tu eh. Dalam kita dapat 5.895 liter macam tu lah. So hujan rintik-rintik. Nanti saya akan test tengok, saya akan review tengok tangki 6 liter ni dia boleh pi sejauh mana. Okey. Daripada polis saya akan bubuh full tank. Lepas tu saya akan tengok lah sampai mana dia akan berkedip dan sampai mana dia akan dia akan habis. Maknanya kita tahulah tangki 6 liter ni boleh pi sejauh mana. Sejauh berapa kilometer. Kalau dia habis di petrol pump, okey lah dekat dengan petrol pump. Kalau dia habis di tengah jalan, saya akan isi minyak lah sebab saya akan bawa minyak spare. Maybe minggu, tengok minggu depan insyaAllah saya akan buat lah. Senang, saya nak bergerak seorang. Saya akan review benda tu. Saya bergerak seorang, senang. Sampai sini saja video saya. Terima kasih kepada yang selama ini subscribe video saya, yang support channel saya. Okey, terima kasih banyak-banyak saya ucapkan. Semoga Tuhan sajalah yang membalas segala pertolongan itu yang support channel saya tu. Semoga Tuhan saja yang membalasnya. Saya doakan semoga Tuhan juga memberi rahmat, barakah serta perlindungan kepada anda semua. So jangan lupa kepada yang belum lagi subscribe channel saya, okey, subscribe sekarang kan. Tekan butang merah tu, tekan like, share, komen. Okey, kalau anda ada sebarang perkongsian bolehlah komen dekat di bawah. Okey. So assalamualaikum. Bye bye. Ciao, sempoi bang.